Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat sore. Oke, pada sore hari ini kita akan dokumentasi. Tebak di sini ada perguruan apa saja? Oke, di sini ada yang pertama dari PSHT, Pagar Nusa dan ada juga Kerasakti. Kenapa sih penasaran kan? Kita di sini mau buat apa? Kalian penasaran sama? Saya juga penasaran banget. Aduh, sedikit bercanda enggak apa-apa ya, daripada serius tapi kalian tidak ada status. Oke, jadi pada sore kali ini kita akan di sini ada latihan ekstra yaitu drum band. Salah satunya itu drum band ya guys ya. Jadi ada apa sih dalam drum band itu? Saya sendiri juga tidak tahu. Jadi kalau kalian penasaran, kita akan melihatnya bersama saya. Ya, bersama saya. Bersama-sama. Ayo kita lihat. Di sini, di sana, di ruangan sana ada itu ada teman-teman juga dari kelas 10 dan kelas 11 dan juga di situ ada juga pelatihnya. Di sini juga ada yang di luar. Di ekstra man 4 yang selanjutnya. Kalian tahu enggak sih apa aja ekstra di man 4? Tadi kan udah ada pencak silat. Yang kedua tadi ada drum band. Ini yang ketiga, seperti yang kalian lihat saya di lapangan, ya, ada ini namanya apa sih yang golnya basket itu saya juga enggak tahu. Ini adalah ekstra basket. Penasaran? Ayo kita lihat bersama-sama. Cilu, ba, 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 ba. Guys, jadi jangan serius-serius ya. Kita juga harus butuh bercanda karena bercanda itu refreshing. Plongkan pikiran kalian ya, jangan sepaneng-sepaneng. Oke, kita lanjut aja ke ekskul yang selanjutnya yaitu ada Tata Rias. Oke, ini Tata Riasnya di 13. Ini Tata Riasnya di apa pak? Di latih sama Ibu Renita. Oke, ya pembimbingnya sama Bu Renita. Ibu Renita itu adalah salah satu guru yang paling cantik di Man 4 Banyuwangi. Badannya semlehai. Tapi kalau sama saya cantikan saya. Oke, langsung aja ya. Saya panggilkan Bu Renitanya. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Ya guys, tadi saya lupa, kelupaan tadi saya soalnya memori di kepala saya penuh. Di sini bukan hanya ada Bu Renita saja pembimbingnya, tapi juga ada Ibu Lia. Tidak kalah cantiknya, tapi masih kalah cantik sama saya. Oke, langsung aja guys, langsung. Assalamualaikum Ibu Renita. Waalaikumsalam. Bu, say hi dulu di kamera di sana. Oke, say hi. Hai. Oke, cantik sekali ya teman-teman. Ini dandan apa? Gak tahu saya didandanin. Siapa yang dandanin? Mbak Dar. Ya Allah, oke, ini adalah salah satu pembimbing dari ekskul. Apa ini Tata Rias ya? Cantik sekali kan? Pembimbingnya aja cantik sekali, apalagi murid-muridnya. Wow, tapi masih kalah cantik sama saya ya. Oh iya, tidak kalah sama yang mewawancarai ya guys. Glowing ya, sekali. Oh iya, glowing karena keringat ya guys ya. Oh iya, Ibu Renita, ini
anak-anaknya kok bisa jago? Ini tahapannya, ini kalau mempelajarinya gimana Ibu Renita? Ya ada tahapan-tahapannya. Oh saya boleh tahu Ibu? Jadi kalau untuk makeup dasar itu yang harus dipelajari awalnya itu adalah membuat alis. Jadi kita harus belajar dulu membuat alis. Oke, membuat alis. Nah ini kan bagus kan alisnya sudah. Oh iya, cantik sekali ya. Tadi buat alis sendiri apa dibuatin? Oh iya, tapi ini anak-anak memang belum bisa make up sendiri. Jadi bisanya make upin temennya. Oh, jadi seperti itu. Nanti kalau udah mahir, udah bisa baru belajar make up sendiri. Tapi anak-anak ini udah bisa make upin temannya ini, itu ikut pelatihannya berapa bulan Ibu? Berapa minggu, berapa hari? 4 kali latihan mereka sudah bisa. Cuma wow, pintar sekali anak-anak empat ini. Seru banget deh, aduh aku suka. Besok daftar ya buat wisuda ya dan di sini ya. Iya insyaallah ya. Tenang saja ya teman-temanku. Ini anak-anak ini mulai dari kelas berapa Ibu yang ikut ekskul tata rias? Ada kelas 10, kalau kelas 10 itu wajib. Oh, wajib. Ya, ini karena ini ekstra wajib. Kalau kelas 11-nya ada berapa anak yang ikut? Ada berapa kuliah? Ya? Sekitar 15 yang kelas 11. Jadi kalau tata rias itu kan rata-rata kayak yang perempuan-perempuan aja ya Bu ya. Kalau misalkan yang laki-laki itu boleh ikut gak sih Bu? Boleh, gak apa-apa kalau mau. Oh boleh, tapi Pak Sam kok gak ikut ya? Ya kan gak mau. Oh iya, itu lupa ada Pak kameramen di sana kok gak ikut ya? Pak gak mau di make upin sekalian, gratis Pak. Oh iya, siap. Oke sudah ya Bu, terima kasih. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Karena ini adalah acara kegabutan kami. Terima kasih, say hi dulu Bu. Bye bye. Iya, Pak Sam. Halo guys. Halo guys. Oh. Lanjut aja ya guys. Di sini masih sama. Ini sering disebut dengan sebutan pawangnya arek-arek man. Ya, siapa dia penasaran? Inilah beliau, Pak Samsudin ya. Pak, halo. Pak. Oke, Pak. Say hi dulu Pak di kamera. Pak say hi dulu di kamera. Oke. Jadi boleh tanya Pak, Pak Sam ini sedang melakukan apa di sini? Mancing. Memasak apa Pak? Memasak apa? Memasak bola. Oh iya boleh sekali. Jadi Pak, kenapa sih Pak Sam ini kok jadi ditakuti oleh murid-murid? Bisa nggak tahu tanya sih takut nggak? Oh iya begitu ya. Tahu nggak dia saya? Tidak tahu. Kok yang takut mereka kok tanya ke saya? Juga. Pak Sam ini kok lucu sekali ya? Nggak tahu saya juga saya. Pak Sam ini kok sering kok nggak pernah sakit, sehat? Ini rahasianya makan apa Pak? Makan nasi dan berdoa. Oh seperti itu. Iya bagus sekali. Mana berdoa ya Pak ya? Oke Pak. Sudah. Tiap hari 5 kali berdoa untuk kesehatan badan kita. Oh iya, masuk Pak. Masuk. Yaudah ya Pak ya. Yaudah, say hi dulu. Bye-bye. Oke guys, karena saya sudah diusir, maka saya akan pergi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.